Selain dapat membantu golongan berpendapatan rendah B40, pengenalan program subsidi petrol itu juga dilihat dapat menjimatkan perbelanjaan negara sehingga RM6 bilion. Namun sejauh manakah program tersebut dapat memberi manfaat kepada mereka di samping mengharungi krisis ekonomi semasa? Dan bagi mendapatkan pandangan mengenainya di talian Skype sekarang, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Ali. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Adi. Ya, Prof, adakah program ini mampu mengurangkan bebanan kewangan golongan B40? Saya berpendapat bahawa subsidi bersasar petrol ini dapat mengurangkan bebanan sara hidup golongan B40 kerana ianya dapat memberikan meningkatkan, pertama sekali apa kita tengok apakah tujuan subsidi diberikan. Pertama sekali ialah untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan produktiviti sesebuah negara. Jadi saya lihat di sini golongan B40 yang seramai 2.9 juta itu boleh dibantu, walaupun pada waktu permulaan ini ianya agak kecil, iaitu RM30 untuk kereta dan juga RM12 untuk motosikal. Tapi saya rasa, saya berpendapat, saya percaya ianya dapat mengurangkan perbelanjaan negara dan juga membantu golongan B40 ini. Dan kalau kita lihat dari konteks kerajaan, kerajaan perlu membantu golongan-golongan B40 ini, yeah, untuk memenuhi keperluan asas mereka, iaitu keperluan daruriat. Dan di sini petrol adalah salah satu keperluan mereka untuk mereka pergi daripada tempat kerja, sebagai contohnya dari rumah ke tempat kerja. Dan dengan bantuan ini sikit sebanyak dapat membantu golongan-golongan B40 ini untuk meningkatkan produktiviti mereka pada setiap bulan. Baik, dari sudut mekanisme pula, kerajaan dikatakan akan membuat bayaran kepada penerima subsidi petrol bersasar ini secara tunai kepada penerima. Adakah cara ini sesuai atau ada kaedah lain yang lebih baik? Kaedah yang dicadangkan ini adalah satu kaedah yang telah dilihat dari pelbagai-bagai jenis kaedah. Pernah juga saya cadangkan untuk menggunakan kad, menggunakan pelbagai-bagai jenis teknik. Yang kaedah-kaedah yang dicadangkan adalah berkesan jika ini sampai kepada sasaran utama kita. Dalam konteks ni ialah golongan B40. Jadi kalau mereka memberikan tunai kepada secara terus kepada golongan B40 ini, dan golongan ini sampai, maksudnya mesti sampai dia punya bantuan ni, maka ia satu kaedah yang baik. Dan kita lihat juga sebagai contohnya golongan B40 ini yang datang daripada pendalaman dan sebagainya, yang ini sikit sebanyaknya dapat memberikan bantuan ataupun financial inclusion, iaitu ke financial inclusion kepada golongan-golongan B40 ini. Yang apabila mereka membuka akaun bank, mereka akan dapat akses kepada kewangan, kepada bank. Dan ini adalah satu perkara yang penting dalam untuk kita meneruskan haluan kita ke arah negara maju, seperti yang telah diwar-warkan di dalam kelestarian SDG, iaitu Sustainable Development Growth. Tapi Prof, mengapa golongan M40 tidak layak menerima subsidi ini, sedangkan golongan M40 juga terkesan dengan peningkatan kos ekonomi semasa? Ya, saya berpendapat bahawa golongan yang perlu dibantu pada waktu yang kritikal pada waktu ini adalah golongan-golongan daripada B40. Ya. Dan apabila sebagai contohnya kita dah dapat bantu golongan B40 ini, maka kita boleh pula membantu golongan M40. Dan golongan M40 yang perlu dibantu adalah golongan-golongan yang mempunyai pendapatan yang hampir saja kepada golongan B40 ini, iaitu mereka masih mempunyai pendapatan yang agak rendah, dan tapi mereka adalah lebih tinggi pula daripada golongan B40, iaitu di atas pagar. Jadi mungkin selepas ini, selepas program petrol subsidi bersasar ini berjaya, mungkin mereka boleh melihat kepada golongan M40 ini untuk dibantu secara ini. Tapi secara amnya, semua orang mahukan subsidi, tapi kekangan kerajaan mungkin tidak dapat memberikan subsidi secara kepada semua orang. Ya.
Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Nuradli Irzuan Shah atas perkongsian itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.